turbo baru milik bis ALS Nopin 081. Pak Reno, kalau turbo ini ori atau KW Pak, seperti ini Pak? Yang ini? Iya. Orang begitu tahu ya? Orang begitu tahu, entah KW itu. Untuk mereknya aja merek Jerman kan? Jadi untuk turbo ini harganya di kisaran 4 jutaan ya teman-teman ya. Dan ini harus ganti ya, Pak Reno ya? Kan udah pecah, itu dipakai orang punya, kan wajib dikembaliin. Oh, itu kemarin nggak beli, jadi pinjam dulu. Oh alah, iya. Biasa, itu kan. Buat apa Bang Fahmi? Ini mau ke atas. Oh, satu aja itu. Ini tadi bantalan turbo ya teman-teman ya. Mbah Juwari itu memang tidak pakai kekuatan tapi pakai teknik kalau Mbah Juwari itu. Jadi kelihatannya walaupun berat tapi ringan. Mbah Juwari, tar dulu Bang, Bang. Ini kenapa Mbah Juwari kok dikasih tanda ini Mbah Juwari? Ini kan pentil. Pentilnya ini sama. Situ pentilnya. Oh. Pentilnya harus berlawanan, nggak boleh sama. Oh, pentil. Jadi kalau nyari pentil biar mudah gitu ya? Iya. Nah, kan tinggal pentilnya ngarahkan ke situ aja. Oh. Pak. Tinggal nengok-nengok ke sana lagi. Iya. Tuh, jadi pentilnya harus berlawanan ya? Iya. Satu kiri, satu kanan. Satu kiri, satu kanan nih, di sini sama yang tadi satu di sebelah sini ya, teman-teman ya. Tambah lagi ilmu ya. Jadi pentil ban belakang itu harus berlawanan biar mudah dalam mengisi angin.
gelas-gelas ya bang? Iya. Ini filter saringan ini. Ya Pak Juari. Jadi kalau 37 tahun bawa bis ALS ke ya Pak Ucok. Iya, itu mulai guys. Ini kesini lagi loh, Mbak. Pak Ucok 294 kesini lagi loh. Iya. Gantiin 378 apa ya kemarin? Tapi 378 berangkat hari ini. Hari ini berangkat. Kemarin baru berangkatnya kemarin. Enggak tahu gantiin Nopin berapa ya. Atau Nopin 234 mungkin. Iya toh. Pokoknya kesini lagi. Sudah perjalanan. Mending saya itu nak mangan mentelo ada jawa itu. Begitu ya Mbah ya. Makanannya tidak aneh-aneh ya. Di belakang 081 siapa Pak Reno? 227. Oh iya 227. Oh berarti 294 ganti Bang John mungkin. Atau Bang John udah berangkat sini apa? 260 diganti 260 ya? 270 diganti 260. 260 itu trip mana Bang Jos? Batas Tangerang. Kalau Mbah Juari tetap sehat. Kita lihat ke belakang ya. Nih, turbonya mau dicopot, mau diganti. Mau dipasang sih nanti turbonya itu. Gerimis ini ya teman-teman ya di ya ketua maaf. Kena semprot baru mau ke depan aja teman-teman nih. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri video siang hari ini. Sudah mulai hujan di kota Yogyakarta, tepatnya di Pulbis ALS Yogyakarta ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Horas!